Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel 354 Paku Jagat. Buat rekan-rekan dimanapun berada yang sudah subscribe channel ini dan selalu mengikuti serta mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, kesehatan dan panjang umur yang barokah. Di sini saya mau mereview Honda Vario 160 tipe ABS. Kebetulan Honda Vario ini sudah dilengkapi dengan fitur-fitur tercanggih, yaitu rem ABS, smart key, speedometer sudah full digital, mesin ESP Plus. Simak dan ikuti video saya hingga akhir. Buat rekan-rekan dimanapun yang berada yang sudah punya motor Honda, saya ucapkan terima kasih. Semoga motor Anda aman dan berkah. Buat yang rekan-rekan yang belum punya motor Honda, semoga tahun ini diberikan oleh Allah rezeki yang melimpah, biar bisa memiliki motor idaman. Beli kuda di Amerika, dipakai balapan di Surabaya. Teknologi motor Honda memang terkenal istimewa karena sudah jelas produksinya Astra. Inilah Honda Vario 160. Sebelum saya review, tetap saya berbagi kebaikan kepada semua rekan-rekan netizen dimanapun berada. Jangan lupa ibadah, kerjakan sholat lima waktu agar hidup berkah dunia dan akhirat, apapun kesibukan dan pekerjaan Anda. Untuk Honda Vario 160, kebetulan ada dua tipe, yaitu tipe CBS dan tipe ABS. Kebetulan yang saya review ini tipe ABS. Tipe ABS menggunakan atau sudah dilengkapi dengan cakram depan belakang, menggunakan pendingin cairan atau radiator. Ini guys, tampil dengan warna yang cukup menawan, yaitu ada warna putih dock, hitam, dan juga warna glossy. Sudah dilengkapi dengan fitur tercanggih, yaitu ESS idle stop, speedometer full digital, dan juga dilengkapi dengan charger HP. Karena memang saat ini gadget atau HP sudah menjadi kebutuhan hidup manusia, jadi Honda mengerti untuk motor Matic atau Vario 160 ini dilengkapi dengan charger HP. Untuk membuka bagasi atau jok, tinggal pijit tombol seat ini, maka bagasi akan terbuka, ukuran helm bisa masuk guys. Ini tampilan Honda Vario 160. Tampil menggunakan rem ABS, satu-satunya Honda Vario yang menggunakan rem ABS, yaitu Vario 160. Rem ABS seperti ini ciri khasnya. Di lubang-lubang piringan ada seperti ini, tambahan lubang-lubang, dan juga ada kabel sensor. Fungsi dan cara kerja rem ABS, apabila direm dalam 1 detik, maka piston rem ini akan buka tutup selama 20-30 kali. Jadi tidak akan mengunci atau slip guys. Ini tampilan Honda Vario 160 tipe ABS. Untuk tampilan depan sudah berubah frontal, karena Vario 160 ini memang didesain dengan bodi yang lebih besar daripada Vario 125. Sudah menggunakan lampu LED atau lampu LED, yang mana lampu LED, lampu ramah lingkungan, hemat energi, dan lampu segala cuaca. Ban menggunakan ban tubeless, ukurannya lebih besar guys. Jadi sangat enak untuk bermanuver segala medan. Untuk mesin Vario 160 ini sudah menggunakan mesin ESP Plus, engine Smart Power Plus. Walaupun motor ini bercc 160, tentunya tenaganya tetap luar biasa, dan yang paling jelas
hemat bahan bakar. Itulah motor Honda memang dari dulu terkenal dengan motor mesin 4 tak dan pelopor mesin 4 tak. Tidak heran hingga saat ini motor Honda selalu bermain dengan motor atau mesin 4 tak. Makanya tidak banyak yang menyukai karena keandalan mesinnya, kebandelan mesinnya dan sangat irit. Honda memang terkenal dari dulu motor yang irit, guys. Untuk masalah teknologi, motor ini sudah dilengkapi dengan smart key atau keyless dan juga fitur-fitur yang lainnya, guys. Untuk garansi kelistrikan, motor ini sudah digaransi semua produk Honda kelistrikan 1 tahun. Untuk mesin 3 tahun, injection 5 tahun dan garasi rangka 5 tahun tanpa batas jarak tempuh, guys. Itulah Honda memberikan pelayanan terbaik buat pelanggan atau buat customernya, guys. Itu saja review dari sahabat otomotif 354 Paku Jagat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.